Gua. Wah, Susanoo lagi anjir. Kakak si Susanoo dong. Gila gitu. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santuy, No Game No Life, cuy. Masih di Ultimate Wars Awaken lagi, cuy. Dan di video kali ini gue akan kasih tips buat teman-teman semuanya yang masih bingung main game ini. Dan banyak banget yang nanya tuh ya, cara naikin speed gimana bang? Karena gue kalah terus di arena speednya. Ya jadi sini ada beberapa cara ya untuk menaikkan speed, cuy. Jadi kalian tinggal tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar nggak ketinggalan info-info terbaru cuy ya. Info-info terbaru, info-info ini cuy ya mengenai speed nih. Simak baik-baik mengenai cuy. Oke. Ya, yang pertama-tama di sini, speed itu ngelihatnya di mana, Bang? Kita lihat speed tuh caranya gimana, Bang? Caranya itu kalian bisa langsung masuk ke in game-nya ya di sini. Langsung ke in game ini bisa kalian lihat di in game itu pasti nanti akan kelihatan cuy. Ini gua kasih contoh dulu ya untuk cara lihat speed, karena ada beberapa cara nih untuk cara ngelihat speednya dari in game. Bisa nih in game di mananya bang lihat speed bang ya, soalnya mata gua nggak bisa ngelihat. Nah ini di bawah namanya nih ya, itu ada speed cuy ya. Speed ini nih yang di atas ini, nah ini yang gua tunjuk speed itu ya. Speed gue di sini 6699 cuy ya gitu. Ini gue langsung keluar ya. Nah, selain dari in game dari mana, Bang? Selain dari in game, kalian bisa lihat speed di Ninja School. Nah, Ninja School ini ada yang namanya Team Spirit. Entar, mana ya? Team Spirit, coy. Nah, Team Spirit ini itu bisa kalian lihat ya speed kalian itu berapa. Di sini total speed gue itu 6699, sama kayak yang di in game tadi cuy ya gitu caranya cuy. Oke, ini untuk lihat speed ya. Nah selanjutnya cara meningkatkan speed ya, cara meningkatkan speed nih caranya gimana bang? Caranya kalian pergi ke ninja ya, pergi ke ninja sini. Nah kalian upgrade ninja kalian. Kalian enhance aja tuh ninja kalian, mulai dari advance-nya kalian upgrade, terus dari level, dari promote, dari skill, pokoknya kalian upgrade ninja kalian semaksimal mungkin. Itu gue jamin speed bakalan naik cuy ya, pasti naik cuy. Nah terus dari sini, setelah dari sini dari mana lagi bang? Ya gue nggak tahu lagi nih di mana lagi bisa naikin speed. Setelah dari sini kalian pergi ke Ninja School lagi. Nah, Ninja School lagi di sini ya. Nah, di sini itu kalian balik lagi ke Team Spirit ya. Team Spirit. Nah, di sini cuy. Team Spirit ini itu fungsinya selain buat lihat speed kalian, speed total, kalian bisa naikin speed dari sini cuy. Caranya gimana, Bang? Kalian tinggal klik tanda plus ini ya. Nah, tanda plus ini kalian tinggal klik aja. Cari karakter yang udah kalian dapetin, lalu kalian quick send. Nah di sini berhubung untuk itemnya gue nggak ada, jadi gue bakal ambil cuy, ambil dulu ya. Aduh gue ribet banget gak ngomong kalau udah malam kayak gini. Ambil dulu ya. Nah cara ambilnya itu kalian pergi ke back ya di sini. Di sini ada item yang untuk mendapatkan speed cuy ya. Nih kalian geser ke bawah. Nah ini dia cuy. Nama itemnya itu ya, itu R17 gift box cuy. Nah ini itu buat item menaikkan speed cuy ya. Kalian open aja. Nah ini gue bakal coba ya. Ini gue coba dapetin sampai 450 deh. Bolster. Terserah mau ambil yang manapun sama aja cuy ya. Terus kalian balik lagi ke Ninja School. Mana tadi? Team Spirit. Nah ini dia. Nah ini Team Spirit ini totalnya itu kan 6699 ya. Kita lihat setelah kita upgrade itu dapat berapa. Oke gue cari. Nah ini dia. Gue kasih ke HCB ya. Ini langsung kita confirm gifting. Oke di sini udah gue gifting ya. Kita bakal lihat hasilnya berapa jadinya. Masih sama. Kita keluar lagi. Kita masuk lagi.
Oke, tadi itu 6699. Sekarang naik jadi 6772 cuy ya. Nah, itu udah lumayan banget ya. Ini kalian bisa pakai cara kayak gini cuy ya buat naikin speed. Nah, itu cara dapetin si R17-nya itu di mana, Bang? Cara dapetinnya? Caranya kalian pergi ke event ya. Di event itu kalian bisa dapetin ya. Event yang sekarang itu time limited ya. Nah, di time limited ini kalian bisa dapetin juga cuy ya. Untuk si R17-nya. Nah, ini ya. Nih R17-nya nih. Nih, tuh kalian bisa dapetin di sini cuy. Pokoknya R17 itu kalian bisa dapetin dari event-event cuy. Gitu. Nah, selain dari Team Spirit ya. Team Spirit dari mana lagi, Bang? Balik lagi nih ke Ninja School. Dari Ninja School kalian geser ya. Nah, di sini itu ada yang namanya achievement. Nah, achievement ini fungsinya sama buat nambahin speed juga, cuy. Nah, ini berhubung achievement gua di sini udah ada yang clear ya. Jadi gua langsung ambil aja nih, dapat 10 speed, lumayan banget ya. 10 speed, coy. Nah, jadi 6782 yang tadinya 6772. Sekarang jadi 6782, cuy. Lumayan banget ya. Wah, di sini kalian bisa naikin juga ya untuk si speednya. Tuh, mulai dari 30, 45, 80, 75 ya. Bahkan ada yang 30 juga, lebih kecil ya. Dan di sini pun kalian bisa sampai ke tipe A dan tipe C, cuy. Gitu. Jadi masih banyak nih yang bisa kalian dapetin ya untuk speed-speednya. Caranya itu kalian tinggal selesaiin ya achievement di sini, mulai dari complete 100 kali daily quest sama mine dan elite instance ya, starnya kalian harus dapetin sampai 480 star nih di main story cuy. Gitu ya, itu untuk meningkatkan speed cuy ya, buat teman-teman yang masih bingung nih cara ningkatin speed itu gimana, Bang. Ya, jadi caranya simple banget kayak gitu cuy ya, nggak ada lagi. Di event, pokoknya di event-event itu bisa dapetin R17 cuy ya. Kayak misalkan event yang ini nih. Oh, ada event ini cuy ya. Event yang tadi ya, time limited, itu kalian bisa dapetin cuy. Lumayan banget. Oh, ini ada event cuy. Ini tuh gua daily, apakah gua bisa cuy? Oh, nggak bisa gua. Gua nggak ada ininya cuy. Tidak ada apa namanya buat itemnya. Ya nggak apa-apa lah ya. Oke, di sini gue bakal coba untuk arenaan lagi ya. Semoga gue bisa win lagi nih. Kita cari musuh yang setara aja cuy. Kita coba cari nih. Wah, ini 1 juta coy. Punya gue tuh 500, mamang. Jangan yang 1 juta lah, ngeri lah. Ini sih ngeri-ngeri banget coy. Ya, di server 905. Wah, parah sih. Nggak sanggup melawannya. Nih Kimimaru coy, sakit banget nih pasti. Wow, ngeri-ngeri sekali. Wow. Wow, 1 jutaan, 4 juta, gila, gila. Sultan semua anjir. Oke, gue coba lawan si Mandar aja deh ini. Ya, kita coba challenge. Soalnya dia tuh ranking 138 ya. CP-nya tuh lebih gede dari gua loh, 700.000. Tapi dia ranking di 138 ya. Enggak tahu kenapa tuh. Ya mungkin dia nggak ngepush arenanya atau udah pensi ya, karena server 905 tuh banyak yang pensi. Oke, ini dia. Oke, gue seperti biasa ultimate pertama ya. Sakit banget coy. Buset, parah sih speed Madara gue, terlalu overpower coy. Dan gue menang speed di sini coy, padahal dia CP-nya gede ya. Wah anjay, sakit banget pasti nih. Oh, lebih sakit gua cuy. Anjir, meteor cok. Ngeri juga ya. Wah, Chibaku Tensei. Kenapa jadi dia yang terus ultimate ya? Tim gua gak ada yang ultimate nih. Mati lagi Conan-nya. Waduh, please lah jangan dibully. Anjir, punya gua dibully mulu coy tim gua. Gayanya mati dong. Mampus, dibalikin loh ultimate lagi. Makan tuh ultimate. Boom. Wah gila, masih tebel-tebel banget. Oke, tenang, masih ada Minato cuy. Set. Yah, lemah banget Minato gua anjir. Oh, ada Madara top.
Madara top. Ini pasti sakit banget ultimate nih. Mampus gak tuh langsung. 180 loh. Kagak ada yang mati dia anjir. Gigi juga ya. Waduh, mati fix gue. Wah, Susanoo lagi anjir. Kakak si Susanoo dong. Gila, gila. Sakit banget anjir, langsung hilang. Buset. Full lagi loh. Darah dia timnya full lagi anjir. Padahal tadi udah kalah, cok. Wakil dibalikin sih ini namanya, coy. Anjir. Kekerasa, coy. Wah, Madara gua enggak mau ultimate lagi. Please lah ultimate lah. Yah, di ultimate duluan, coy. Fix kalah gua nih. Wah, anjir, sakit banget ya. Buset, di tertimpa meteor, coy. Tim dia tuh pengguna meteor semua, coy. Tuh kan. Langsung mati anjir. Langsung mati sih expert Madara gua. Parah sih, enggak ada obeng, coy. Emang enggak ada obeng, percuma di ultimate juga. Wah, parah, cok. Anjir, serem juga ya. Kakashi Susanoo-nya ngeri, coy. Sakit tadi. Oh, anjir gua kalah, coy. Ini gua bingung enggak dapetin Kakashi Kamui di mana. Mungkin nanti ada eventnya kali ya. Oke, di sini gua kalah lagi, coy. Mamang tidak bisa menang gua. Parah sih ini. Wah, ngeri. Kayaknya gua harus build terus nih sampai 1 juta cari aman. Oke deh teman-teman semua, jadi sampai sini dulu cuy ya untuk video kali ini, dan gue udah kasih tips ya untuk naikin speed. Jadi tungguin aja tips-tips selanjutnya dari Mamang ini ya, dari Paman. Paman anjir. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan juga bantu share ke teman-teman semuanya cuy. Oke, jadi gue jangan lupa, sampai ketemu di video selanjutnya.